Ya Tuhan, cukup lihat dari atas saja. Selama sekira 10 jam dilanda hujan deras, Kota Jayapura alami kebanjiran parah di sejumlah titik. Hujan deras yang mengguyur Kota Jayapura dan sekitarnya teramati mulai pukul 21.00 waktu Indonesia Timur hingga 6.00 waktu Indonesia Timur pada Kamis malam 6 Januari 2022. Beredar video penampakan kondisi Papua yang lumpuh total akibat curah hujan tinggi ini. Bahkan sebagian tempat mulai terendam banjir. Dilansir dari pantauan tribunpapua.com, Kamis malam 6 Januari 2022, banjir melanda sejumlah titik akibat hujan deras nonstop selama 10 jam itu. Daerah yang terdampak banjir hampir merata di semua distrik yang ada di ibu kota provinsi Papua itu. Mulai dari distrik Abepura, Heram, Hedam, Jayapura Selatan, dan Jayapura Utara. Banjir teramati setinggi 1 meter di kawasan Pasar Yoteva, Abepura, dan mengakibatkan pasar sentral tersebut terendam air dengan kondisi parah. Selain itu, lokasi terparah juga terpantau di area C.V. Thomas kawasan Entrop yang menjadi langganan banjir. Kemudian, wilayah Kabupaten Jayapura juga dilanda banjir akibat intensitas hujan yang tinggi. Terpantau depan Stadion Utama Lukas NMB di Kampung Harapan juga tak kelewatan dibanjiri air hingga memakan seantero badan jalan.